Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semuanya, gimana kabar ku Mahadamang? Di video kali ini kita akan review Power 4 channel yang kita akan review dan tes sebelum kita kirim ke Kalimantan. Power 4 channel ini dia isi dalamannya TPA 3110 dan TPA 3116. Di sini tampak depan seperti ini ya, on off nya bagian tengah. Ini channel buat yang TPA 3110, channel 1 2 3 4 1 2, TPA 3116, 3 4, TPA 3110. Ini maksimal tegangan 25 volt 5 ampere saja ya dulur ya, jangan lebih dari itu. Enaknya 5 ampere 20 voltan saja biar aman. Terus kalau dipakai lama ya minimal tambah kipas. Terus selanjutnya bagian dalam sudah terlihat seperti ini ya. Setiap kitnya saya tambah elko untuk tegangan simpanan biar nggak terlalu drop kena bus ya dulur ya, karena satu adaptor ntar ngehandle dua power. Dan ini TPA 3110 baiknya digunakan di paling jam 2-an saja ya, jam 2-an putar volumenya jangan terlalu full biar awet. Terus kalau TPA 3116 insya Allah lebih tahan ya, karena yang saya sudah tes ini lebih kuat, dan karena kuatnya juga ini di datanya di kitnya 120 watt kali 2, dan ini cuma 30 watt kali 2 ya dulur ya. Jadi menyesuaikan saja, jangan terlalu dipaksa ya dulur ya. Terus selanjutnya bagian belakang seperti ini soket DC 12 sampai 25 volt ya dulur ya. Terus ya ini outspeakernya modelnya seperti ini, yang hitam itu main, yang merah itu plus. Ini mainnya di bagian tengah-tengah ya. Selanjutnya ini input RCA nya seperti biasanya saja. Oke, nggak usah berlama-lama dulu ya, langsung kita cek sound kan. Kita siapkan untuk speakernya ya. Oke dulu ya, kita lanjut. Di sini sudah tersedia box planar 3 in 2 box ya, dan ini line array-nya 2 box. Langsung saja kita instalasi. Ini tutupnya kita simpan. Yang TPA 3110 kita gunakan buat line array ya. Main aman saja, main 8 ohm dulur ya, biar awet ke powernya. Oke, yang hitam ke hitam, merah ke merah. Terus selanjutnya ini planarnya kita pasang di channel TPA 3110 nya. Oke, lanjut yang satunya. Oke ya, seperti ini dulur. Kita tinggal taruh samping. Untuk adaptor biasa kita menggunakan cas laptop ini ya. Kita tinggal colokan ke sini, pastikan volume tertutup, kondisi off, kita colokkan ya. Oke, kita coba hidupkan sementara tanpa input ya, sebentar. Oke, kita cari inputnya. Saya siapkan di untuk input audio ya. Kalau ini pakai jack RCA,
kita colokkan. Oke dulu ya, langsung kita cek soundkan, kita hidupkan powernya. Oke, kita play lagunya. Kita tes channel nomor 4 dulu ya. Kita pastikan normal dulu sebelum kita kirim. Ini channel 4 normal, channel 3 ya dulur ya. Channel 3 normal, oke mantap. 3-4 normal, berarti TPA 3110-nya normal. Channel 2. Oke normal, channel 1 ya. Kita buka dari channel 4. Normal semua, mantap. Kita tes dulu. Cari lagu DJLA Project ya dulur ya, yang selalu support MSC Project. Kita tes lagu terbarunya. Ini ya, kita cari DJLA Project video terbaru. Blambangan, kita play. Music from Disney Ladies Rap Team featuring DJ LA Project and DJ Ultra Vibration Remix. LA Project. Ultra Vibration.
Oke, telur ya, sekian dulu karena di sini sudah maghrib ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Di sini kita ulang lagi ya, review Power 4 channel dan tes kita pastikan normal sebelum kita kirim. Oke, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Salam satu hobi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.